Setelah baca salawat, thumma sallallahu li al-wasilah. Mintakanlah kepada Allah untuk al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Karena al-wasilah itu adalah suatu kedudukan di surga yang tidak sepatutnya kecuali untuk seorang hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Faman sa'ala lil wasilah allatlahu syafa'ah, barang siapa yang memohonkan untuk wal wasilah maka dia akan mendapatkan syafa'atku. Ini yang dimaksud dengan asy-syafa'atul uzma ketika di padang mahsyar dalam keadaan semua manusia kondisinya betul-betul apa, tidak nyaman karena matahari mendekat, jaraknya hanya 1 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilometer. Panas, belum lagi ditambah neraka jahanam didatangkan, ya, memiliki 70.000 tali kekang, yang satu tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi udah panas dari atas, ditambah lagi panas neraka jahanam. Nunggu kapan ini kita akan segera dihisab? Iya, akhirnya udah kepayahan, mereka mengusulkan, gimana, apakah kalian gak punya usulan? Mau menunggu seperti ini terus, apakah kalian tidak melihat bagaimana payahnya keadaan kalian? Akhirnya dia mengusulkan, ayo kita datang ke Nabi Adam. Datang ke Nabi Adam, ternyata Nabi Adam gak pede untuk memohonkan syafaat. Gitu kan? Karena dia pernah melanggar larangan Allah, makan buah terlarang. Tapi Nabi Adam mengarahkannya kepada Nabi Nuh, karena dia rasul yang pertama kali Allah utus. Ternyata Nuh pun menolak. Iya, dengan alasan dia apa? Pernah berdoa, iya, kebinasaan untuk kaumnya. Jadi seakan-akan doa mustajabnya Nuh sudah dia pakai waktu di dunia. Jadi beliau khawatir kalau memohonkan kala itu tidak dikabulkan oleh Allah. Ada juga berpendapat karena Nabi Nuh pernah ditegur oleh Allah ketika berdoa agar Allah menyelamatkan putranya dengan mengatakan dia termasuk keluargaku ya Allah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu minta sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Maka Nabi Nuh khawatir kalau dia yang mengajukannya, jangan-jangan termasuk meminta sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Jangan. Ya. Diarahkan ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menolak karena alasan dia pernah berdusta, yang keseluruhannya sebetulnya dusta yang tidak tercela dalam agama, lebih tepatnya tauriyah. Tapi Nabi Ibrahim memandang itu sebagai sebuah kedustaan. Pertama terkait dengan menghancurkan berhala, dia mengatakan yang menghancurkan yang paling besar. Yang kedua terkait dengan istrinya, dia katakan ini adalah saudari perempuanku, padahal itu istrinya. Dan yang ketiga terkait ketika diajak oleh kaumnya untuk ikut ritual kesyirikan, Nabi Ibrahim berkata, aku sedang sakit. Iya. Diarahkan kepada Nabi Musa. Iya. Nabi Musa juga menolak karena dia pernah membunuh satu nyawa yang tidak diperintahkan oleh Allah. Diarahkan kepada Nabi Isa. Dalam satu riwayat, Nabi Isa pun mengungkapkan alasan. Apa alasannya kepada Nabi Isa? Karena dia dipertuhankan oleh manusia.
Padahal gak salah juga, kan bukan permintaannya Nabi Isa. Apalagi Nabi Isa dakwah, enggak. Tapi dia dituhankan dengan amalan nasar. Iya. Sampai akhirnya yang terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sujud. Sampai akhir hadis-hadis yang panjang, mungkin itu tidak pernah dengar. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-wasilah. Iya, kalau antum ingin mendapatkan syafaat di kala itu, maka setiap selesai azan baca doa ini. Ya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati ad-dammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Baca itu. Ya. Jangan anggap remeh. Kita semua sangat membutuhkan syafaat di hari yang sangat dahsyat. Enggak akan ada yang bisa selamat dari kedahsyatan dan malapetaka hari itu kecuali dengan syafaat. Karena di hadis ini Nabi mengatakan, siapa yang membaca doa tersebut halat lahu syafaat di yaumil qiyamah. Ya. Dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Berarti kebalikannya, kalau antum jarang membaca doa setelah azan dan menganggap itu hal yang biasa, dianggap amalan yang remeh dan sepele, khawatir antum termasuk orang yang terhalang dari memperoleh syafaat. Hadza shiratun mustaqim.